Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Kalian mari coba dengarkan, istri dan anaknya jangan belanja sendirian. Antar bayar tunai belanja baju ke Rabani, dijamin simple praktis yang sopan sih multifungsi. Sekolah pakai Rabani, belajar online pakai Rabani, nongki nongki pakai Rabani, sunmori pakai Rabani, mau nyuci pakai Rabani, mau ke pasar pakai Rabani, arisan ke mall pakai Rabani, ambil paket pakai Rabani. Rabani lagi, Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Pergi kerja pakai Rabani, sholat ngaji pakai Rabani, mau golf pakai Rabani, ngopi-ngopi pakai Rabani, kondangan pakai Rabani, biar matching sama istri, suami standby sayang bini, siap sedia sayang anak Rabani istri lagi. Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Rabani, Rabani, gak pakai lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, super praktis, multifungsi. Rabani, Rabani, gak pake lama, Rabani, Rabani, praktis multifungsi.
sendirian. Antar bayar tunai belanja baju ke Rabani. Dijamin simple praktis yang sopan sih multifungsi. Masuk sekolah pakai Rabani, belajar online pakai Rabani, nongki nongki pakai Rabani, sun mori pakai Rabani, mau nyuci pakai Rabani, mau ke pasar pakai Rabani, arisan ke mall pakai Rabani, ambil paket pakai Rabani. Rabani lagi, Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Kerja pakai Rabani, sholat ngaji pakai Rabani, mau call pakai Rabani, ngopi ngopi pakai Rabani, kondangan pakai Rabani, biar matching sama istri, suami standby sayang bini, siap sedia sayang anak Rabani istri. Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Rabani lagi, Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Media marketing terus berevolusi. Dari 3.0, 4.0, hingga menuju era baru 5.0, yang membuat para marketer atau pemasar harus segera beradaptasi. Para marketer harus segera mengaplikasikan integrasi teknologi dengan humanity agar dapat terus bersaing di era saat ini. Term baru marketing 5.0 berbicara mengenai new tech dan new experience. Bagaimana formulasi marketing 3.0 hingga 5.0? Apa yang harus dipersiapkan oleh para marketer? Rabani mempersembahkan Virtual Event Book Club kerjasama Rabani dengan GKJP, bedah buku evolusi marketing 3.0 to 5.0 dan pengaruhnya terhadap bisnis, ekonomi, dakwah, dan lainnya. Menghadirkan pembicara Haji Andi Azizi Amin, SE/MSc, dosen Universitas Indonesia, juga sekaligus founder gerakan Konsumen Jadi Produsen. Sabtu 9 Oktober 2021, jam 10 waktu Indonesia Barat, live dari Zoom dan YouTube Rabani TV, dipandu oleh Januar Radiansyah. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada para peserta. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kepada para peserta, harap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Siapkan alat tulis dan tidak mengetik di handphone yang Anda gunakan. Sesi tanya-jawab akan dipandu moderator. Jangan lupa baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rabana semua, selamat pagi, salam sejahtera. Pagi hari ini dengan saya, Janu, insya Allah kita kembali di YouTube channel Rabani TV. YouTube channel yang bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Mari kita bersama mencari inspirasi langit. Produk Rabani, simple, praktis, multifungsi, dan gak pakai lama. Insya Allah pada pagi hari ini, kita akan coba bedah buku mengenai evolusi marketing 3.0 to 5.0. dan pengaruhnya terhadap bisnis, ekonomi, dakwah, dan lain-lain. Acara ini merupakan kerjasama antara Rabani dan Gerakan Konsumen Jadi Produsen, yang insya Allah nanti pematerinya sendiri akan pemateri yang luar biasa. Untuk para Rabani semua, jangan lupa nanti di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Rabani TV-nya.
agar nanti bisa terupdate materi-materi, konten-konten inspirasi langit lainnya. Jangan lupa ya. Nah, untuk Rabana semua, jangan lupa nanti di kolom chat itu apabila ada pertanyaan bisa langsung mengetik di kolom chat. Dan untuk yang di Zoom, jangan lupa raise hand. Nah, nanti akan ada tanya-jawab. Ketika tanya-jawab, kameranya dihidupkan. Untuk memulai pagi hari ini, acara pagi hari ini agar lebih berkah, kita akan buka dengan tilawah yang akan dipersembahkan oleh santri MKR Quran Mahad Robani, santri MKR Mahad Quran Robani. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا
mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu narah falam yajidu lahum min dunillahi ansarah. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Shadaqallahu al-azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dari santri MQR Mahad Quran Robani bisa menambah keberkahan untuk acara kita pagi hari ini. Teman-teman Robaner semua sudah pada semangat, sudah disiapkan. Catatan-catatan sudah siap. Saya lihat ini ada dari Kutoarjo, dari Klaten, dari Batang, dari Cimahi. Mudah-mudahan semuanya sudah siap ya. Dari Jatinangor, halo Jatinangor. Semuanya sudah siap, sudah siap. Nah, ya dipersiapkan ya alat-alat tulisnya sehingga nanti insya Allah kita bisa menggali ilmu yang cukup bagus ini pembahasan kita pagi hari ini dengan narasumber yang insya Allah sangat-sangat kompeten untuk membahas materi marketing ini. Sebelum lanjut ke pembukaan acaranya, tadi sudah dibuka dengan tilawah, saya akan perkenalkan terlebih dulu terkait siapa pemateri ini. Nah, beliau adalah Haji Andi Azizi, Amin SE MSC. Beliau lahir di Taliwang, Sumatera Barat, NTB. Statusnya sudah menikah dan sekarang tempat tinggalnya di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Pendidikan beliau tidak kalah luar biasa. Beliau lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis UI di Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian juga beliau ada Specialized Program for International Manager, College of Business Administration, University of Illinois di USA. S2-nya beliau sebagai Master of Science, College of Business Administration, University of Illinois di USA juga. Nah, untuk background beliau, beliau ini sebagai pengusaha, dosen, dan penggiat UMKM sekarang itu kesibukannya. Beliau pernah menjadi dosen FEB di UI pada tahun 95 sampai 2010. Kemudian menjadi dosen juga pasca sarjananya di tahun 2002 sampai 2010. Kemudian beliau juga pernah menjadi konsultan di Bappenas pada tahun 2002 sampai 2003. Beliau juga menjadi konsultan natural resource pada salah satu multinational company di Jakarta pada periode 2010 sampai 2015. Pengusaha properti dari mulai 2010 sampai sekarang. Jadi kegiatan beliau insya Allah cukup-cukup padat, tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk kita membedah buku mengenai perkembangan marketing ini. Yang kita tahu, perkembangan marketing ini mulai dari 1.0, 2.0, sampai 3.0. Nah, sekarang berkembang. Sekarang dengan sejalannya teknologi, ini muncul 4.0 dan 5.0, yang nanti insya Allah Pak Andi akan bahas lebih lanjut. Dari keorganisasian, beliau pernah menjadi Vice Project Officer di Free Interest Banking System Seminar SMFEB UI pada tahun 89. Menjadi Project Officer Training Intelligence Study tentang Islam, ISTI, pada tingkat Universitas Indonesia pada tahun 90. Dan sebagai founder sekaligus ketua pertama FSI FEB UI pada tahun 91 sampai 92. Beliau juga founder dan presiden pertama di Indonesia Muslim Society in America, salah satu organisasi Muslim Indonesia terbesar di Amerika. Founder dan pembina pesantren mahasiswa Yayasan Keluarga Muslim FEB UI pada tahun 2014 sampai sekarang. Sebagai wakil sekretaris jenderal Iluni FEB UI pada 2003 sampai 2006.
Ketua Ikatan Alumni Indonesia 2016 sampai 2019, Dewan Pakar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara pada periode 2017 sampai 2020. Dan untuk di 2021 ini, beliau sebagai founder Gerakan Konsumen Jadi Produsen, GKJP. Sehingga latar belakang organisasi ini, kita bisa lihat beliau insya Allah akan kompeten untuk membahas materi bedah buku evolusi marketing 3.0 to 5.0 dan pengaruhnya terhadap bisnis, ekonomi, dakwah, dan lain-lain. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Bisa ada suaranya Pak Andi? Di unmute dulu. Mute, oke. Okay. Nah, sehat Pak Andi. Salam, sehat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Andi kabarnya? Sehat. Kalau ketemu MC yang semangat, kita ikut semangat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Andi. Di tengah-tengah kesibukan ini, Pak Andi masih meluangkan waktu, Pak ya? Sibuk apa aja, Pak, sekarang ini? Sibuk organisasi, sibuk bisnis, sibuk dakwah, insya Allah. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Meskipun di tengah kesibukan Bapak, Bapak masih mau ya, Pak ya, untuk sharing, Pak ya? Terlebih ini untuk para pengusaha dan penggiat bisnis, pengembangan marketing ini yang sampai saat ini kita ketahui ada 5.0, ini Bapak insya Allah akan coba bahas lebih detail, Pak ya? Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, insya kita Allah, diskusi insya bersama-sama. Oke, kita diskusi bersama-sama. Karena dagang ini adalah salah satu sunnah terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Makanya sebagai pengusaha atau penggiat bisnis juga, kita penting untuk mengetahui materi ini, sehingga kita bisa tetap berkompetisi di dunia bisnis ini. Ya, teman-teman yang lain sudah dipersiapkan. Tadi saya ingatkan kembali bahwa untuk pertanyaan akan kita buka sesinya tersendiri nanti. Bisa tulis di kolom komentar untuk di YouTube. Dan untuk di Zoom itu bisa raise hand terlebih dulu. Kemudian nanti pada sesi tanya jawabnya kita akan coba angkat. Kemudian kameranya di-on-kan sehingga nanti bisa komunikasi untuk pertanyaannya. Itu mungkin dari saya sebagai MC. Selanjutnya saya akan persilahkan pembahasan langsung ke narasumber yang luar biasa kita, Bapak Haji Andi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Terima kasih ke MC kita tadi ya. MC kita tadi Pak Januar atau ada moderator kita? Rencananya Pak Januar yang moderator kalau enggak salah. Halo Pak Januar. Ya. Ya. Ya, Pak Januar, ya. Pak saya. Oke, okay. Pak Januar jelas suara saya Pak Januar ya. Insya Allah jelas Pak. Bapak nanti okay. Kalau misalkan perlu berpindah slide nanti bisa bilang next Pak, biar nanti operator kita itu mengoperasikan Pak. Oke, okay. Karena saya mempersiapkan banyak halaman, jadi nanti kita akan saya sebut halamannya dari slide ya. Oke, okay. Mangga Pak. Oke, oke. Oke, oke Pak Januar. Ya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Masya Allah ya, ini adalah kita berada di sini ya dalam rangka untuk melaksanakan ya salah satu sunnah besar dari Rasulullah SAW yaitu sunnah berdagang ya, sunnah memajukan ekonomi dan hal-hal lain ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini diskusi kita ya. Pak Januar, halo Pak Januar. Ya. Saya presentasi sampai jam berapa Pak Januar? Ada waktu 1 jam Pak. Sampai jam 11 kurang lebih Pak. Sampai jam 11. Setelah itu tanya jawab nanti. Boleh Pak, nanti kita open untuk sesi tanya jawabnya Pak. Mangga. Oke, oke. Jadi kita hari ini akan membahas evolusi ya.
Evolusi artinya itu perubahan bertahap dari marketing 3.0 to marketing 5.0 ya. Jadi dari marketing 3.0 dan yang terakhir adalah marketing 5.0 ya. Jadi ini adalah topik menarik ya, karena perkembangan dunia marketing ini sangat ini sekali, sangat dinamis sekali ya. Jadi dan yang menarik dari penulis ini, beliau guru besar di Profesor Kotler, Philip Kotler ya. Ini merupakan penulis utamanya, didampingi oleh dua penulis Indonesia, yaitu Bapak Hermawan Kertajaya ya, beliau salah seorang pelopor ilmu marketing Indonesia, dan Bapak Kang Iwan Setiawan ya. Jadi Profesor Kotler ini, beliau lahir di Chicago ya, masih sudah berusia tapi tetap produktif. Tahun ini beliau berusia kalau tidak salah 90 tahun, tetapi saya lihat di YouTube masih aktif sekali ya. Kalau saya melihat orang-orang aktif seperti itu, saya teringat salah seorang sahabat yang juga luar biasa bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini beliau yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena saat itu sedang dibangun rumah dan masjid Rasulullah di Madinah ya. Jadi ketika beliau pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian Rasulullah kurang lebih 6 bulan itu bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu akan memilih tempat tinggal di mana unta beliau yang bernama Al-Qaswa itu berhenti gitu. Ternyata berhentinya di rumah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, beliau ini ya berusia 92 tahun, termasuk salah seorang sahabat yang diberi usia yang cukup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika mendengar sedang ada pasukan Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, dalam usia 92 tahun tersebut beliau ikut dalam ekspedisi tersebut yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ya. Jadi usia beliau 92 tahun ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, saya yakin nggak ada yang berusia 90 tahun ya. Jadi bisalah kita sebut kita ini ya, yang 40-an, yang 50-an, 60-an ya. Masih lebih muda lah dibandingkan Abu Ayyub Al-Ansori. Apalagi yang 20-an ya. Masya Allah. Beliau ikut dalam ekspedisi membuka Konstantinopel. Karena beliau yakin terhadap hadis Rasulullah SAW yang sudah berangkali kita dengar bersama. Uridu antakulu kalimatan wahidah taqahrum al-furus. Wallahi wa isron kalimat uridu antakulu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Inginkah aku ajarkan kau satu kalimat, dengan satu kalimat itu tahu Rom wal Furs, menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, Romawi ini superpower barat, Persia ini superpower timur. Dan Romawi ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis lain ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Romawi yang dibuka pertama kali itu adalah Konstantinopel. Dan ternyata benar ya. Dan apa, Konstantinopel ini kemudian ya, karena beliau yakin sekali terhadap hadis Rasulullah SAW ini, ya, walaupun dilarang oleh anaknya, beliau nggak mau. Ya. Jadi tetap ikut dalam semangat untuk membuka Konstantinopel. Dan memang belum saat itu, tapi beliau mensyahid di sana, ya, di Konstantinopel. Ya, pesan beliau ketika wafat di sana adalah, tolong kuburkan saya pada jarak yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Nah, kalau kita lihat film Al-Fatih ya, kita lihat film Al-Fatih itu ketika akan membuka Konstantinopel ya, Muhammad Al-Fatih anak muda ini, beliau ya Al-Fatih ini ziarah dulu ke makam Abu Ayyub Al-Ansori ya. Inilah semangat rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Islam. Silakan Pak Januar, slide. Ya.
bagaimana supaya ini bisa tampil semuanya, Pak Januar? Supaya bisa full screen barangkali? Pak Januar? Bisa tampil full screen, ya? Biar mudah saya membacanya kalau di laptop saya ini Halo Pak Januar. Oke, itu judul kita. Bapak? Ya. Atau Bapak mau share screen dari Bapak? Kalau dari situ bisa nggak? Bisa tampil full screen nggak? Nah, full screen seperti ini, Pak? Belum bisa, berarti saya... Ini udah bisa full screen? Oh, di situ sudah full screen ya? Tapi di tempat saya, sebentar, coba... Oh, ini sebentar ya. Oke, sebentar. Ah, sudah ya. Oke. Jadi book club ya. Kenapa kita book club ya? Karena agama kita ini agama yang ayat pertama kali turunnya itu adalah Iqra ya. Jadi kolaborasi ya Toko Rabbani dengan GKJP Jakarta ya. Jadi kita harus mencintai buku ya. Walaupun hari ini ya kita dorong bersama we are people of reading but we don't read anymore ya. Kita disebut sebagai umat pembaca seharusnya karena kita ini Al-Qur'an pertama kali diturunkan itu Iqra ya, perintah filamer. Tetapi banyak dari antara kita yang hari ini tidak membaca lagi ya. Kemudian judul kita ini ya bedah buku evolusi marketing 3.0 to 5.0 dan kaitannya dengan bisnis, ekonomi, dakwah dan lain-lain ya. Saya lebih banyak aktivitas saya dua hal itu, dosen dan penggiat UMKM dan juga pengusaha ya. Kemudian saya menulis ini sengaja saya tulis ya. Sabtu 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah ya atau 9 Oktober. Ini yang saya biasakan mulai tahun 2021, saya kalau menulis tanggal acara apa, saya selalu memakai tahun Hijriah dulu baru saya sebut ininya tahun apa yang disebut sebagai common year ya, tahun biasa, tahun konvensional ya. Jadi lanjut Pak, lanjut next. Oke. Next, patuan kita ada 5 fat ya. Patuan kenapa saya bicara ekonomi makro ya? Sebenarnya latar belakang saya ekonomi makro. Saya jurusan moneter, kebijakan ekonomi makro atau kebijakan moneter di S1 FEU. Kenapa kita berbicara pendapatan per kapita? Kalau kita dalam bisnis ya berbicara pendapatan atau bahasa disebut sebagai purchasing power, daya beli. Daya beli ini menentukan ya. Dan nanti dalam pembahasan saya ini ya, kita akan melihat banyak yang sifatnya paradoks ya. Paradoks itu saling bertentangan ya. Pasar hari ini adalah pasar yang kalau dalam marketing 5.0 yang kita lihat nanti itu pasar yang paradoks ya. Jadi hadir 5 generasi sekaligus yang harus dibidik oleh para pemasar. Generasi baby boomer ya, itu yang kemudian generasi yang lahir setelah perang ya, setelah Perang Dunia Kedua 45 ke sini sampai tahun 64. Kemudian generasi X yang lahir 65 ya sampai tahun 80. Kemudian generasi milenial ya, ini generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 97. Kemudian setelah itu lahir generasi Z yang lahir 98 sampai 2010, kemudian generasi Alpha ya. Generasi Alpha ini yang lahir 2010 ke sini. Dan 5 kohort ya, 5 generasi ini hadir bersama-sama. Dan masing-masing punya otoritas di tingkat tertentu ya untuk berbelanja. Sehingga kita berbicara pendapatan per kapita. Saya mencoba melihat sepintas seperti apa pendapatan per kapita Indonesia ya. Sumber data yang saya pakai Bank Dunia 2019. Dan ini juga sengaja saya tidak memakai 2020 dan 2021 karena ada COVID, ada hal yang luar biasa. Yang menarik adalah kita harus menghargai ya kinerja Orde Baru. Ya, kinerja Orde. Kenapa kita berbicara tentang negara maju NKRI Adil Makmur? Karena negara maju Adil Makmur ini adalah perintah konstitusi. Ya. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa
Indonesia ini adalah untuk mewujudkan negara adil makmur. Kemudian kata adil ini juga dipakai dua kali dalam Pancasila. Ya. Kalau saya sering bercanda sama teman-teman, kalau Pancasila itu mau diringkas dari kata-kata yang dipakai, sebenarnya bisa diringkas dengan satu kata. Itu kata adil ya, pada kemanusiaan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perintah konstitusi adil ya, dan bahkan salah satu cara kita untuk menjadi orang bertakwa adalah bersikap adil. Dulu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu karena keadilan itu akan mengakrabkan kamu, akan mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Jadi kita adil dalam semua hal. Apa yang disebut sebagai negara maju? Negara maju itu adalah negara yang pendapatan per kapitanya 12.500 US dollar per tahun. Ya. Jadi suatu disebut negara maju apabila pendapatan per kapitanya itu 12.500 per tahun. Ya. Itu standarnya. Kita sering mendengar Indonesia ini ya, apa? Ya, Indonesia maju, Indonesia maju. Indonesia maju itu standar yang dipakai oleh Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi di sini kinerja Orde Baru itu sangat luar biasa ya. Kita harus akui itu ya. Dan apa? Kita juga melihat ya Pak Harto setelah tahun 90-an ya mengizinkan pendirian Bank Muamalat dan semakin dekatlah ke Muslim saat itu, dan memang seharusnya semua presiden Indonesia itu harus bersahabat dengan Muslim yang merupakan mayoritas terbesar Indonesia ini. Takdir Allahnya begitu, Muslim itu mayoritas. Dan ketika kita berbicara tentang purchasing power ini ya, daya beli ini ya, Muslim yang merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia. Karenanya sebuah pemimpin Indonesia selayaknya itu bersahabat dengan Muslim. Kalau memang kita ingin Indonesia ini menjadi negara maju, ya. Nah, kalau seandainya saya buat simulasi di sini, ya, kalau seandainya pertumbuhan pendapatan per kapita ini Indonesia ini itu seperti Orde Baru, maka pada tahun 2020, ya, tahun kemarin kita akan jadi negara maju. Ya, tapi nggak apa-apa lah, lebih bagus lah ada Orde Reformasi ya, dan pada tingkat tertentu ya, kemudian terpilihlah Pak Habibie. Dan Pak Habibie ini spektakuler ya, dulu ketua ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kenapa spektakuler? Karena beliaulah yang berhasil mengarahkan rupiah ya. Kurs rupiah dari 17.000 ya menjadi 6.000. Enggak ada presiden lain selama reformasi ini yang sesukses Habibie dalam hal kinerja mata uang rupiah ya. Hal-hal begini penting bagi kita, marketing, marketer, bisnis, dan sebagainya, karena berbicara daya beli, ya, daya beli pada umumnya. Ya. Nah, kemudian setelah reformasi yang cukup juga berhasil, harus kita akui, ya, kita hormati, ya, Pak SBY itu dari 2014-2019, ya, maaf, 2004-2014, itu lumayan pertumbuhan pendapatan per kapitanya. Nanti akan kita lihat sepintas, ya. Seandainya pertumbuhan pendapatan per kapita di zaman Pak SBY itu dari 2004 sampai 2014, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2035. Jadi 14 tahun lagi ya. Tetapi kemudian ya terjadilah beberapa hal gonjang-ganjing Indonesia ini. 2014 sampai 2019 ya, Indonesia hanya bertambah menjadi 4.050. Dari sebelumnya dulu 3.370. Sangat sangat kecil sekali. Selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 itu hanya bertambah pendapatan per kapitanya hanya 320. Dan ini yang kalau kami di Jakarta ya selamat untuk teman-teman dari seluruh Indonesia ini ya. Kami di Jakarta itu sering lihat di truk-truk ini pasang enak zamanku toh ya. Ada gambar Pak Harto gitu. Faktanya begitu ya. Data-data ini nggak bisa bohong, memang seperti inilah datanya. Memang selama 2014 sampai 2019 ekonomi itu tidak bertumbuh. Pendapatan per kapita hanya tumbuh sebesar 320 dibagi 5 berarti 664 ya, 64. Hanya sedikit sekali.
sehingga orang-orang di kampung mengeluhkan ini zaman sulit, kok ini berat, ekonomi berat. Memang faktanya begitu. Orang cuma 64 US dollar tumbuh setiap tahun dari 2014 sampai 2005. Next, moderator. Nah, ini yang tadi saya cerita ya. Indonesia tahun 69 itu pendapatan per kapitanya itu hanya 70 ya. 70 US dollar. Nah, kemudian menjadi kurang lebih 1100 pada tahun 1997 ya. Ya, pada tahap reformasi. Ini menunjukkan memang pertumbuhannya ratusan persen ya. Kalau tadi cuma 320 tumbuhnya, kalau dipersenkan barangkali sekitar 1%. Kalau ini ratusan persen tumbuh, ribuan persen bahkan pertumbuhannya. Dan inilah yang menyebabkan kita keluar dari status ekonomi sebagai low level income country ya, negara yang paling miskin lah kita. Kemudian kalau kita lihat ya pada tahun 97 ini lihat ya 1100 nih ya, sebelah kanan itu 1100 ya. Jadi memang cukup ya tugas kita kalau muslim itu kita harus adil sebagaimana saya buka forum tadi di luhur akrabul taqwa berbuat adil, bersikap adil lah karena adil itu mendekatkan kita kepada ketahuan. Bahwa ada kekurangan Orde Baru ya. Kalau enggak ada kekurangannya, enggak bubar Orde Barunya. Salah satu sebabnya adalah karena kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang kata orang hari ini juga seru-seru juga itu KKN itu ya. Kadang-kadang terlalu vulgar cara-caranya ya kita dan itu tergambar tadi dari segi pendapatan per kapita akhirnya enggak tumbuh. Next, moderator. Nah, ini selama dari 2014 sampai 2019 itu hanya tumbuh dikit sekali, 4050 dari 3730. Dan ini kurang lebih 1% lah per tahun pertumbuhannya. Ini rendah banget ya. Rendah banget dan ya mudah-mudahan ya menjadi pengalaman bersama bangsa ini ya bahwa kalau terlalu banyak hal-hal bagagaimana dari tahun 2014 ini ya terlalu banyak paradoks ya kita muslim tentu prihatin dengan ulama yang ditangkap apa dan sebagainya dan ini mengganggu kita semua mengganggu daya beli, mengganggu pendapatan per kapita ya. Karena makro dengan mikro, ilmu makro dengan ilmu mikro marketing ini saling terkait, nggak bisa nggak bisa dipisah-pisah ya. Kemudian seperti itulah kinerja. Kita berharap 2024 ini ya akan lahir pemimpin Indonesia yang bersahabat dengan Islam sehingga nggak ribut-ribut terus ya Islamofobia dan sebagainya ya. Karena memang tidak ada cara lain maju bangsa Indonesia ini maju kecuali presidennya, pemimpin-pemimpinnya bersahabat dengan muslim karena daya beli terbesar umat ini NKRI ini takdirnya itu berada di tangan muslim yang kurang lebih 80% hari ini ya. Jadi toh semua cita-cita kita sama, ingin negara adil makmur berdasarkan Pancasila, berdasarkan UUD 45, terus apalagi mau diributkan. Seharusnya kita berlomba-lomba untuk fokus pada meningkatkan daya beli atau pendapatan per kapita ya. Jadi bukan sekedar slogan negara maju, tapi kita ukur benar nggak ini meningkat, benar nggak kita on the right track, ya di garis yang sebenarnya dalam rangka pendapatan per kapita, ya. Peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan per kapita. Ya. Apalagi kita kalau Muslim ya kita bagaimanapun hari ini ya dengan kondisi pendapatan per kapita yang tidak tumbuh ini banyak orang yang semakin miskin ya dan kita dalam Islam ya termasuk orang yang mendustakan sholat, celakalah orang-orang yang sholat yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Dan salah satu sebab kemiskinan itu karena negara tidak tepat dalam mengangkat daya beli atau mengangkat pendapatan per kapita. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran sehingga tahun 2024 ini setidak-tidaknya bisa kembali ke seperti pertumbuhan daya beli atau pertumbuhan pendapatan per kapita di zaman SBY, apalagi kalau bisa seperti di zaman Orde Baru. Itu dahsyat sekali pertumbuhan daya beli atau pertumbuhan pendapatan per kapita. Next. Nah, ini kita akan sering dengar ini yang sedang terjadi di dunia hari ini, digitalisasi dan transformasi digital, ya.
apa perbedaannya itu? Karena nanti kita pada marketing 4.0 itu judulnya itu adalah marketing 4.0 moving from conventional atau traditional to digital. Moving ya, kata yang dipakai itu moving. Bukan move. Bukan has moved, tetapi moving, sedang bergerak. Nah, ini bergerak bersama-sama ini. Ada yang sangat konvensional paling kiri ini, itu sangat konvensional atau tradisional ya. Proses belajar mengajarnya, proses rapat bisnisnya itu sangat tergantung kepada ruang dan waktu, ya. Ada guru, ada dosen, ada ruangnya. Kemudian di tengah-tengah itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sudah masuk pada digitalisasi. Kalau sebelah kiri ya itu konvensional atau tradisional. Yang paling kanan itu adalah transformasi digital, ya. Yang tengah-tengahnya itu digitalisasi. Ini sedang berlangsung di Indonesia ya. Di sinilah barangkali salah satu hikmah dari COVID-19 ini ya, memaksa banyak kita ya untuk masuk ke yang di tengah ya dengan Zoom ini yang kita kenal sebagai digitalisasi, kemudian akan masuk ke paling kanan sekali yaitu transformasi digital. Apa bedanya? Kalau dalam konvensional rapat ya rapat bisnis pertemuan selalu tergantung kepada ruang dan waktu ya ada space constraint, ada batasan ruangan, ada time constraint, ada batasan waktu ya, itulah cara kita rapat, cara kita jualan, cara kita approaching customer ya di zaman yang disebut oleh buku 4.0 sebagai zaman tradisional ya. Kemudian sekarang kita sedang terjadi digitalisasi. Apa esensi dari digitalisasi ini? Okay, kita masih tergantung kepada waktu, tetapi space sudah bisa kita atasi. Ya. Space constraint, ya, batasan ruangan mulai kita bisa atasi. Bayangkan misalnya seperti tadi saya lihat dari Lok Sumawe, kemudian Aceh, Sumatera, Lombok, Sumbawa, Papua, Maluku, dan sebagainya, itu kita bisa hadir pada waktu yang sama. Jadi space-nya, space constraint-nya bisa diatasi. Ini yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Dan terjadi proses percepatan karena ada transformasi digital, dan ini juga yang dibahas pada marketing 5.0. Tentang fenomena COVID-19 ini terjadi proses percepatan digitalisasi dan transformasi digital yang mempercepat 15-20 tahun dari kalau terjadi biasa saja. Paling kanan adalah transformasi digital. Apa esensi transformasi digital? Esensinya itu adalah cara bekerja server. Server itu ya bisa server kita sehari-hari atau cloud server. Cloud server ini ya atau cloud itu bekerjanya 24 jam. Bekerja 24 jam. Ya. Jadi akan sampai satu kondisi di mana orang itu nanti bisa belajar apa saja. Itu enggak tergantung lagi kepada space, tidak tergantung lagi kepada space, kepada ruang, tidak tergantung lagi kepada time karena bisa benar anytime karena server bisa menyediakan itu. Ya. Jadi di Amerika sudah terjadi hal begini di mana orang itu they don't care anymore about certificate ya dari ijazah Anda dari mana enggak. Banyak perusahaan hari ini yang tidak lagi kemudian tidak terlalu concern dengan Anda ijazah Anda dari mana, lulusan mana. Tetapi Anda bisa apa ya, apa yang Anda tahu ya, skill Anda apa gitu, itu sudah terjadi ya, bukan baru-baru ini tapi sudah beberapa tahun yang lalu di Google, di Facebook ya. Hari ini kalau ada orang mau melamar langsung, yang kalau misalnya yang programming jadi programmer langsung dites aja, nggak akan peduli itu mau lulusan SD mana anywhere somewhere ya, di mana kemana nggak peduli, yang penting dia ada keterampilan. Dunia sedang bergerak seperti itu. Dalam konteks kita hari ini, itu yang disebut sebagai PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Walaupun pembelajaran jarak jauh ini kombinasi antara digitalisasi dengan transformasi digital. Ya. Jadi nanti ke depan mulai ada itu, orang kita mau dapat keterampilan berdagang misalnya, itu kita bisa belajar sendiri. Dan nanti mesin bisa menilainya sampai ujiannya oleh mesin, oleh server, kemudian dan sebagainya. Tapi nanti ini timbul masalah juga. Timbul masalahnya itu nanti kita lihat pada slide-slide selanjutnya ya. Di mana kemudian karena terlalu banyak informasi crowd ya yang kita kenal hari ini crowd ya, kerumunan ya terlalu besar, akhirnya informasi itu
banyak yang hoax, ya, hoax informasi, ya, banyak yang apa informasi-informasi yang bukan sekedar ini, tetapi sengaja dibuat informasi hoax itu untuk bisnis. Informasi hoax, informasi palsu, informasi salah itu dibuat untuk bisnis, ya. Karena biasanya informasi-informasi yang fantastis itu cepat mendorong orang untuk sharing, ya. Jadi dibuat supaya viral, supaya tersebar informasi. Bisnisnya seperti itu. Di sini sebenarnya diharapkan pemerintah itu menegakkan aturan, menegakkan undang-undang yang sifatnya adil. Itulah yang disebut oleh hadis Bukhari yang diriwayatkan Imam Muslim, innama akhlaqal ladina min qablikum idza syaraka asy-syarifu tarakuhu wa idza taraka ad-dha'ifu aqamal had, ya. Sungguh kehancuran bangsa-bangsa sebelum kamu itu terjadi idza syaraka asy-syarifu, apabila di elit one, ya, orang-orang atas melanggar hukum, tarakuh dibiarkan. Tetapi apabila orang-orang lemah, ad-dha'if, the bottom of pyramid, ya, orang-orang kalangan bawah itu melanggar hukum-hukum ditegakkan. Ini yang membuat crowd, makin kacau informasi. Akhirnya apa nanti, ya, pada marketing 5.0 itu fokusnya itu pada fokus on communal, fokus on community, pada komunitas, ya. Karena kalau kita punya komunitas itu kita bisa ask them, ya, bisa bertanya ke mereka, ini benar nggak informasinya? Akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, laisal Islam bila jamaah, ya, tidak ada Islam tanpa berjamaah, tidak ada Islam tanpa komunitas lah barangkali bahasa marketing 5.0-nya. Jadi memang diperlukan komunitas itu di tengah dunia crowd seperti sekarang ini, yang kerumunan seperti ini. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana informasi benar dan mana informasi salah. Karenanya kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin melihat agama seseorang, lihatlah siapa temannya. Ya, whom you know is more important than what you know. Siapa yang Anda tahu lebih penting dibandingkan apa yang Anda tahu. Okay. Networking, komunitas dan sebagainya. Dan networking, kemudian komunitas inilah esensi dari marketing point, digabung dengan teknologi nanti. Jadi alhamdulillah, ya, kita punya komunitas yang bagus seperti Robbani ini, ya. Kami sendiri baru mulai tahun 2021, ya, kegiatannya gerakan konsumen jadi produsen ini. Jadi semaju-majunya teknologi akhirnya membuat orang bingung sendiri, ya. Karenanya marketing 5.0 itu judulnya adalah marketing 5.0 technology for humanity. Marketing 5.0 teknologi untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia. Nah, itu kira-kira perbedaan, dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya, antara tradisional atau konvensional dengan digitalisasi, dengan transformasi digital. Lanjut. Ah, ini kenapa kemudian dulu itu cenderung marketing itu vertikal. Kenapa disebut vertikal, ya? Karena semuanya dari atas, TV disiarkan oleh TV. Kalau sekarang everyone is media, ya. Semua orang sekarang bisa jadi media. Mau marketing, mau masalahin apa aja bisa, ya. Jadi pada satu sisi umat ya, manusia ini bergerak, ya, ke arah yang makin membingungkan, paradoks istilah 5.0-nya. Pada sisi lain juga, kalau dia punya komunitas yang baik, punya networking yang baik, ya, nggak akan terlalu bingung, ya. Nah, kalau kita sendiri-sendiri bersendiri, ya, barangkali benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa singa itu akan memangsa domba-domba yang bersendiri. Karena jangan bersendiri, buat komunitas. Dan komunitas itu, ya, karena kita berbicara marketing 3.0 to 5.0, kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan dakwah, ya, saya gabungkanlah tiga topik ini saya bahas, ya, karena nggak ada motivasi yang paling kuat kecuali motivasi akhirat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah min adzaban nar, itu motivasi yang paling kuat. Itu yang menyebabkan Abu Ayyub Al-Ansari tadi tetap bersemangat untuk ikut dalam ekspedisi Konstantinopel walaupun beliau sudah berusia 92 tahun. Tetapi
advancing common good, ini bagian terakhir dari presentasi saya, ya, memajukan kebaikan bersama, itu sekarang sudah menjadi isu dunia. Akhirnya manusia pusing sendiri. Ya. Kesenjangan semakin meningkat, ketimpangan ekonomi semakin meningkat, perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin semakin meningkat, ya, karena ternyata mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini bab khusus ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan ekonomi, ya. Bukan pada tempat ini. Cari komunitas, ya. Sekarang dengan kondisi everyone is media, ya, semua orang adalah media, semua orang ingin didengar suaranya, makanya partisipasi publik itu semakin meningkat. Nggak bisa lagi kalau dalam bahasa marketing itu dunia ini semakin bergerak ke horizontal, bukan vertikal. Semakin egaliter, ya, bukan semakin hierarki. Jadi semakin ini, semua orang bisa. Dan zaman sekarang ini juga dikenal dengan dua istilah, the age of entrepreneur and the age of information. Ya, abad informasi, ya, jadi mudah sekali kalau kita mau belajar hari ini. Ya, nggak perlu. Sekolah tetap perlu, ya, karena bagaimanapun guru penting, ya, untuk kita uji. Tapi negara sekarang pendidikan sedang bergerak ke arah hibrid. Kalau bahasa pemerintahnya, pembelajaran jarak jauh, PJJ online, learning sama PTM, pembelajaran tatap muka, atau apa istilahnya, offline learning, pembelajaran, dan hybrid. Ini akan terjadi terus ini, ya. Dan nanti apa kaitannya dengan marketing, ya, sehingga itu yang dibahas pada 5.0, ya, sehingga kita harus melihat ini daerah kita ini masuk mana hari ini. Nah, di situ nanti pada 4.0 saya ada slide kita bahas pintas nanti tentang ranking digital Indonesia. Setiap daerah beda-beda kesiapan digitalnya, infrastruktur digitalnya. Dan tahun 2020 kemarin itu ada survei, ya. Jadi lima era baby boomers, era Gen X, generasi X, generasi Y, ini milenial, kemudian generasi Z atau yang disebut sebagai digital native, yang lahir tahun 97, kenapa disebut digital native? Karena begitu lahir langsung pegang handphone, ya, langsung pegang smartphone, ya. Mereka taunya itu, ya, belum bisa baca sudah bisa buka video, sudah bisa buka game dan sebagainya. Dan dunia ini bergerak bersama-sama. Sehingga ketika kita sebagai pemasar, sebagai seller, sebagai marketer harus melihat ini, kita ini lagi berbicara sama siapa, ya. Kalau saya masuk Gen X, ya, yang lahir antara tahun 65 sampai 80, ya. Tapi karena barangkali bergaul dengan teman-teman di kantor, karyawan saya yang jago teknologi, jadi bisa sedikit lah teknologi. Tapi anak-anak yang lahir, yang disebut sebagai generasi alpha, yang lahir tahun 2010 kesininya, dan itu mereka pun sudah jadi buyers, karena bagaimanapun itu anak-anak kecil kalau sudah nangis minta ke orang tuanya, orang tua akan ngalah. Ya. Itu adalah buyer juga. Dan mereka ini, karena lahir, ya, anaknya milenial mereka ini, itu belum bisa ngapa-ngapain, sudah bisa nonton video, sudah bisa lihat gambar, sehingga mereka itu alat komunikasi utamanya itu video sama gambar, ya. Lahirnya begitu, ya. Dan kita nggak bisa rubah ini kondisi-kondisi begini, karena sejarah, ya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis itu sifatnya evolusi, ya. Kita tidak bisa mengarahkan. Kita harus bukan pasar yang harus menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan pasar. Bukan marketer yang harus memaksa pasar, ya, tetapi marketer harusnya menyesuaikan diri dengan pasar, dengan market, dengan purchasing power, dengan pendapatan per kapita seperti yang kita singgung pada bagian awal dari presentasi kita ini. Jadi kita marketer, seller, ya, whatever, ya, afiliasi kah itu, reseller kah itu, harus menyesuaikan dengan pasar, dibaca pasar dengan baik. Ya. Nah, ini sekarang, ya, dari zaman ini, ya, dulu pada kekuatan lama itu pabrik. Dan pabrik, sejak revolusi industri abad ke-18 di Eropa, kemudian di Amerika, Declaration of Independence, Amerika, 4 Juli 1776,
kemudian Revolusi Prancis 1789, ya, abad ke-18 ini sering disebut sebagai revolusi industri, di mana ditemukannya mesin uap. Ya. Mesin uap inilah yang kemudian bisa merubah energi kinetik, energi gerak, ya, menjadi energi, kalau dulu yang memindahkan orang, yang menggerakkan kapal-kapal itu biasanya itu adalah alam sifatnya, ya, digerakkan oleh angin, kapal misalnya pakai layar apa dan sebagainya itu. Nah, dengan ditemukan mesin uap itu bisa dirubah itu dari batu bara menjadi energi kinetik atau energi gerakan, dan inilah yang kemudian pabrik yang selama ini kalau untuk memproduksi sesuatu harus pakai tenaga orang sepenuhnya, manufakturnya berubah itu menjadi bisa batu bara lewat pemanasannya itu bisa menghasilkan uap, ya, energi uap. Jadi energi yang bisa menggerakkan mesin. Terjadilah lonjakan produksi barang yang begitu dahsyat oleh manufaktur ini. Tetapi saat itu, ya, barang-barang itu mobilisasi atau transportasi itu masih terbatas, ya, masih terbatas. Sehingga pola komunikasinya itu adalah pola komunikasi vertikal. Itu lihat tuh di sebelah kiri, dari manufaktur ke konsumen. Ya, barang itu masih langka. Ya, sehingga kalau ada barang yang dijual ya selalu laku, tapi ada hambatannya, apa itu? Mobilisasi saat itu, transformasi, ya, tidak kuat. Nah, ini partisipasi publik, ya, itu zero. Nggak ada. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kita akan kemudian bicara bahwa ini barang jangan diproduksi dong, atau barang sebaiknya diproduksi dengan begini, nggak bisa. Ya. Modelnya harus begini dong, ya. Model bajunya begini dong, nggak bisa. Ya. Kalau sekarang partisipasi publik semakin meningkat karena everyone is media, semua orang sehari ini bisa menjadi media, ya. Sehingga dari hari ke hari, ya, partisipasi publik itu semakin meningkat, ya. Marketingnya bukan kemudian marketing vertikal, tetapi marketing horizontal. Nah, di sini akhirnya seperti saya cerita tadi, ya, pada sisi lain, ya, di bab 5 di marketing 5.0 itu cerita tentang peril and promises of technology, ya, marketing 5, bencana dan musibah dan janji-janji dari marketing 5.0 ini atau teknologi ini. Pada satu sisi bisa memproduksi hoax sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan ada orang yang bisnisnya hoax supaya viral, dibuat sensasi yang kemudian akhirnya orang yang kurang, ya, terutama generasi baby boomers yang lahir 45 sampai 80 nggak bisa seleksi informasi benar atau tidak karena nggak punya komunitas, nggak ada teman bertanya. Nah, sementara generasi milenial itu begitu mereka lahir, ya, mereka sudah generasi milenial ini yang lahir tahun 97, ya, maaf, yang lahir tahun 80 ke sini, ya, ketika remajanya sudah mulai ini SMP SMA, ya, itu sudah mulai kenal smartphone, ya. Jadi dengan begitu mereka mulai terbiasa sharing dan saling bertanya antar teman. Karena mereka menghadapi masalah-masalah ini, informasi benar nggak? Ketika informasi nggak benar, mereka bertanya kepada peer group, teman mainnya. Ya. Itu sebabnya kenapa kemudian mereka akan timbul kondisi di mana mereka lebih percaya kepada peer group-nya dalam membeli barang dibandingkan misalnya iklan-iklan. Ya. Begitu juga generasi yang disebut sebagai yang lahir tahun 97. Yang dikenal sebagai digital native, ya. Ya, artinya penduduk asli digital, ya. Dari kecil sudah terbiasa. Bagaimana survival mereka untuk memperoleh informasi yang benar bukan dari iklan dalam membeli barang. Karena mereka tahu bahwa namanya juga iklan, ya, tidak selalu informasi-informasi full, ya. Akhirnya mereka lebih trust kepada peer group-nya. Nah, di sini kemudian akhirnya terbentuklah kondisi yang seperti digambarkan seperti ini. Ya. Jadi sharing, shaping, kemudian funding, co-creation, co-owning, ini yang sedang terjadi. Di mana semakin orang itu semakin merasa bahwa
barang itu bisa menjadi milik bersama. Orang bisa bisa kemudian sangat mengidolakan, sangat loyal kepada brand-brand tertentu dan sebagainya. Karena mereka bisa memberi masukan, ya. Pada marketing 3.0 ya, yang akan sebentar nanti akan saya cerita. Jadi saya gabung aja ini semuanya. Itu nanti itu dalam hal co-creation ini yang paling dekat dengan kita ya karyawan kita, employee kita. Ya, sehingga kita bagaimana kemudian ya bukan lagi seperti perusahaan tradisional dulu yang sangat hierarkis sekali, tetapi bagaimana karyawan-karyawan kita ini bisa memberi masukan kepada kita untuk menghasilkan menghasilkan produk yang semakin sesuai dengan pasar ya. Karena kalau kata ini kata Warren Buffett ya, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Amerika, beliau mengatakan market is like God. Pasar itu seperti Tuhan. Dia menghukum, dia memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Tetapi pasar juga bisa berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan maha pengampun, pasar tidak ada ampun. Kalau kita misalnya apa memproduksi barang yang tidak sesuai dengan selera pasar, nggak ada ampun ya. Jadi pasar itu bisa lebih kejam dibandingkan ibu tiri. Kalau dulu ada istilah ibu kota lebih kejam dibandingkan ibu tiri, ketahuilah pasar itu bisa lebih kejam dibandingkan ibu kota ya. Tidak ada ampun. Begitu kita produksi barang yang tidak sesuai dengan market, dengan selera pasar ya, market appetite, selera pasar, maka yang terjadi adalah dihukum kita oleh pasar ya. Tidak ada ampun. Itulah beda antara Tuhan dengan pasar, kata Warren Buffett. Kalau Tuhan memberi balasan kepada orang-orang baik dan kemudian memberi ampun kepada orang-orang yang berbuat salah, tetapi pasar tidak ada akan menghukum orang-orang yang berbuat salah. Lanjut. Ya, Pak Andi. Yup. Ya, masya Allah untuk pemaparan materinya Pak Andi sangat menarik. Itu detail dan jelas. Malah Pak bisa kalau bisa saya simpulkan, ternyata dari perkembangan yang awal yang 1.0 itu kan didorong dengan adanya revolusi industri secara sehingga muncul 1.0 yang pada akhirnya dia muncul ke product driven. Siapa yang bisa memproduksi banyak, dia yang akan menguasai pasar. Beralih ke 2.0 di mana itu lebih ke customer oriented. Okay. Dan pada akhirnya berkembang juga ke 3.0 itu lebih ke human centric. Yang mana orang-orang biasanya marketer mencari ke value produknya apa. Tapi ini semuanya masih terkendala jarak dan waktu yang Pak Andi bilang tadi. Karena perkembangannya itu belum maksimal, jadi itu masih masuk kalau saya simpulkan ke grup konven mungkin ya. Nah, ada yang tadi di blok kedua Bapak itu ada digitalisasi. Nah ini kalau saya lihat itu lebih ke 4.0-nya Pak. Sehingga itu ada pergerakan atau kata Bapak tadi moving, kalau pakai ing itu masih sedang berlanjut gitu. Sedang jadi sekarang itu sedang moving to digital new customer experience. Sehingga sekarang itu yang dikejar itu customer experience-nya. Dan ini udah mulai masuk ke digitalisasi tadi. Nah kalau di 4.0 ini lebih ke fokus komunalnya. Sehingga keterlibatan publik, keterlibatan komunitas itu sangat diperlukan. Nah ini tadi Masya Allah Pak Andi, hatur nuhun, terima kasih banyak nih sharingnya Pak Andi. Sangat jelas, detail, dan menurut saya ini bagi penggerak-penggerak bisnis, para praktisi-praktisi bisnis, ini harus bahkan wajib tahu. Karena inilah yang jadi karakter customer. Ya. Customer saat ini ya seperti ini, ya kayak saya lah, masih pada muda gitu. Harus tahu karakter anak muda ini harus seperti apa. Sehingga saya nanti juga masih muda, Mas. Semangatnya masih muda, Pak. Semangatnya masih muda, Pak. Ya, terlihat dari semangat sharingnya, mudah-mudahan kita masih tetap muda terus, Pak. Sehingga karakter market yang ada perubahan seperti ini, seorang marketer harus melihat sehingga nanti pola komunikasinya itu harus dibentuk lebih bagus sehingga masuk ke sasarannya itu pas gitu Pak Andi. Mungkin seperti Pak Andi ya.
yang saya bisa saya simpulkan. Bisa ini sedikit ke, langsung lompat ke slide nomor 15. Slide 15, oke. Okay. Sebelum nanti ketanya jawab, nanti kita akan jump ke slide 15 karena nanti di sini juga saya ingatkan Pak Andi akan ada misteri guest juga yang akan bergabung dengan kita untuk berdiskusi. Harus. Mengapa Pak Andi dilanjut di slide terakhir di slide 15? Nah, ini slide 15. Ini slide 15. Ini marketing ya 1.0 ya, 2.0 sama 3.0. Nah, di saya langsung lompat ke marketing 3.0 yang disebut oleh Kang Januar tadi, values driven marketing. Nah, ini. Tadi saya minta ke ini ya, jangan takut dengan bahasa Inggris begini. Globalisasi itu artinya bahasa Inggris ya. Ini jangan takut karena sekarang kita punya ini Google Translate ya. Jadi kalau nggak mengerti tanya aja Google Translate itu langsung keluar itu ya. Nah, saya di karena dia values driven marketing, maka di kalau marketing 1.0 karena produknya banyak, produknya masih langka, nggak perlu yang lain-lain, anda kita produksi aja pasti laku karena masih sedikit barang-barangnya. Kemudian pada ini berlangsung sampai tahun apa dari sampai tahun 60 lah ya. Kemudian antar ada transisi ini di marketing 2.0 in tahun 90 ya. Ada yang menyebut tahun 90 di mana mulai fokus kepada consumer. Consumer oriented marketing ya. Berbasis di konsep ini kemudian karena barang makin banyak, tadi mobilisasi atau transportasi itu semakin mudah, akhirnya apa yang terjadi? Saling berkompetisi. Orang bukan sekedar memproduksi barang. Ya. Kalau marketing 1.0 ini ada yang disebut sebagai marketing mix, product, price, place atau distribution sama promotion. Maka ini berubah di sini ya. Tetap ini antara marketing 1.0 dengan marketing 2.0. Ini tetap saling terkait evolusi, bukan kemudian setelah 2.0 lantas kita tidak memproduksi barang yang tidak berkualitas akan ditinggalkan kita oleh pasar, saling melengkapi ya. Tapi pada 4.0 ini si seller atau marketer makin mendekati pasar, makin mendekati konsumen. Lahirlah yang kita kenal misalnya pada fenomena tahun 90-an itu apa yang kita kenal sebagai convenience store ya. Jadi toko yang mendekati ke ini convenience yang dekat, proximity jaraknya dengan konsumen itu semakin dekat. Itu yang kita kenal sebagai minimarket, supermarket, minimarket lah mulai apa hidup pada tahun 90-an ini. Nah, di marketing 3.0 ini yang paling penting ya, yang merupakan puncak dari marketing tradisional ini 3.0 ini. Kenapa? Karena menurut Profesor Philip Kotler, manusia ini bukan lagi dilihat dari segi fisikal seperti 1.0, bukan sekedar juga dilihat dari segi fisikal dan emosional seperti 2.0 ya. Kita berbicara konsumen, emosi konsumen dan sebagainya, tetapi manusia dilihat sebagai the whole human with mind, heart and spirit ya. Jadi manusia yang utuh ya, dengan pikiran, hati dan emosional, atau bahasa dawanya tawazun ya. Ini menurut Kotler, ini menurut Philip Kotler, bapak marketing. Jadi manusia itu dilihat sebagai yang utuh. Bukan lagi manusia itu, di sinilah akhirnya disebut values marketing. Dari konsep ini lahir kemudian apa yang disebut sebagai di mana marketing atau produsen atau penjual pedagang harus menghormati nilai-nilai lokal. Salah satunya akhirnya muncullah yang pada marketing 3.0 ini muncul industri halal, ya, halal industry. Ya. Kemarin pekan yang lalu kalau nggak salah pemerintah membuat namanya itu IHIA, ya. IHIA itu Industrial Halal Awards, ya. Ya, bagus ya, 2021. Pemerintah ini harus dekat dengan pemilik purchasing power terbesar di Indonesia itu masyarakat Muslim. Itu takdirnya, kita nggak bisa. Memang seperti itu. Berinilah harmonilah dengan Islam. Kita bangun bangsa ini bersama-sama supaya negara maju itu terlihat dalam bentuk peningkatan pendapatan per kapita, bukan sekedar slogan. Kita monitor
year by year, ya, tahun wah ini meningkat, wah malah menurun, atau quarter by quarter, setiap 3 bulan kita monitor, meningkat nggak pendapatan per kapita, meningkat nggak daya beli. Karena tidak ada cara lain untuk mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia itu kecuali memajukan ekonomi. Ya. Balik ke sini lagi, human. Ya. Jadi dilihat manusia yang utuh. Kalau dulu saya di kampus, ya, Ustadz saya ngajarin tentang tawazun, tentang balance. Ya. Manusia itu ada akalnya, ada fisiknya, itu marketing 1.0. Ya. Ada hatinya 2.0. Ya. Ada akalnya 2.0. Kemudian yang ketiga, ada spiritnya, spiritualnya atau kolbiah, ya. Ini bahasa marketing, bukan bahasa, tapi seperti itulah bergerak dunia ini. Karenanya dalam beberapa tahun terakhir ini saya termasuk orang yang tidak senang melihat Islamophobia di Indonesia. Kenapa? Karena akhirnya kita nggak efisien sebagai bangsa, yang akhirnya mengendalikan bangsa ini kekuatan-kekuatan asing, ya. Yang kata Bung Hatta terhadap kekuatan asing lebih bagus bangsa ini tenggelam ke dasar lautan daripada dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu kata Bung Hatta, proklamator Indonesia. Jadi bagaimana kemudian kita sedih, ya, ketika e-market kita dikuasai 90% menurut penelitian Indep, e-market kita itu dikuasai oleh produk-produk asing dari negara-negara tertentu. Saya nggak perlu sebut di sini. Ya. Jadi ini nggak benar ini. Ya. Masa kita di dalam negeri kita sendiri dirampok pasar kita oleh kekuatan asing, itu kan nggak benar cara keluar negara seperti itu. Sementara kemiskinan masih besar di Indonesia. Nah, jadi kalau mulai 2010 ini, persisnya 2005 ini mulai 1.0, di mana manusia itu dilihat sebagai makhluk spiritual. Ya. Dan ini makin membenarkan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey dalam buku beliau, Seven Habits, bagian terakhir sekali dari buku. Saya penggemar buku, saya senang baca. Di situ dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual yang dilengkapi dengan fisikal dan rasional. Bukan makhluk rasional. Jadi manusia itu esensinya adalah makhluk spiritual, kata Stephen Covey. Ya. Jadi industri halal, halal lifestyle, ini akan semakin besar. Dan kita gembira lah ada perlombaan industri halal. Ini. Karena hari ini kita tertinggal dalam, kita ini majority muslim. Ya. Jadi dari sinilah kemudian Rabbani ini mengambil posisi ini, ya, yang basisnya spiritual. Karenanya teman-teman yang berinteraksi atau membentuk networking atau komunitas dengan Rabbani, Anda jangan sekedar untuk jualan. Jadikan ini sebagai spirit, ya, tujuannya untuk dakwah, ya, sebagai karena ini kekuatan motivasi akhirat itu dahsyat, ya. Ya, melampaui ini dunia sekuler seperti Amerika ini. Kotler ini lahir di Chicago, ya, usia 90 tahun sekarang. Dunia sekuler aja akhirnya orang bingung sendiri, ya. Ya, saya aktif di ikatan dakwah ketika di Amerika dulu dan sering diundang beberapa teman di komunitas Indonesia di Amerika. Saya aktif di IMSA dulu. Indonesian Muslim Society in America, saya founder dan presiden pertama Indonesian Muslim Society in America, dan saya melihat akhirnya manusia itu bingung sendiri. Karena manusia itu seperti disebut oleh Stephen Covey, manusia itu adalah makhluk spiritual yang dilengkapi dengan akal dan fisik, ya, bukan sebaliknya, kata Stephen Covey. Jadi Rabbani sudah berada di jalur yang benar, ya, mempromosikan gaya hidup halal lewat berbagai bentuk, ya, yang dilakukan. Saya lihat iklannya tadi 15 menit, ya. Itu bagus, tinggal bagaimana kemudian kita berharap Rabbani ini semakin besar. Semua yang berada di Rabbani ini, karena semua perkembangan dunia ini, ya, everyone is media, perkembangannya semakin mengarah kepada spiritualitas, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai 3.0, ya, ini puncaknya. Kemudian baru masuk kepada 4.0. Saya tolong dibuka slide 27. Slide 27. Tolong dibuka slide 27. Ya, nah ini kondisinya. Branding, marketing, and selling. Ya, ini saya ambil dari videonya Guru Brand Indonesia, Pak Subiakto. Ya. Ini orang luar biasa. Ya. Sekarang banyak aktif di dalam pengembangan UMKM, itu juga yang saya membuat saya tertarik kepada beliau karena beliau aktif mengembangkan UMKM.
dan lihat itu perkembangan marketing 4.0, 3.0, 2.0, marketing 2.0. Ini bukan berarti produk, price, place, promotion nggak penting, saling melengkapi ini. Dia sifatnya evolusi, bukan revolusi, bukan mengganti yang lainnya. Ya, sebagus-bagusnya apa kita nanti misalnya kita berbicara tentang fokus on customer seperti marketing 2.0, tetapi produk kita jelek, ya janganlah. Dan satu hal yang ingin saya sebut di sini adalah bahwa yang dikatakan oleh pengantar buku 3.0, bahwa mereka, ini penulisnya yang ngomong, ini non-muslim yang ngomong, mereka membuat marketing 3.0 itu diilhami oleh pedagang yang jujur, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu. Jadi, jujur ya akan menghasilkan kejujuran yang lain. Bohong akan menghasilkan kebohongan yang lain. Jadi kita lihat semuanya saling melengkapi. Ini yang kedua, fokus on customer, yaitu itu nomor tiganya itu convenience. Ya. Kalau tadi 4P, kalau di marketing 2.0 itu 4C, customer, cost, convenience, communication. Ya. Jadi produk diganti dengan customer, ya, fokus on customer, price, ya, itu diganti dengan cost, bagaimana cost supaya efisien, kemudian place, ya, distribusi, convenience, ya, bagaimana mendekati consumer. Ya. Kemudian 3.0, customer masih sama, ya, dalam hal marketingnya. Nah, di sini di marketing 4.0 mulai berubah tadi, yang saya jelaskan di atas, ya. Komunal, ya. Komunitas, ya. Co-creation. Salah satu contoh spektakulernya itu barangkali pernah lihat Wikipedia, di mana orang bersama-sama membuat perpustakaan yang terbesar di dunia hari ini adalah Wikipedia. Dan itu dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, conversion, ya. Berapa orang yang kemudian jadi membeli barang kita, ya, barangkali begitu conversion. Karena selling penting, ya. Puncak dari marketing itu selling, bukan selling nggak penting. Jadi bagaimana kemudian demand itu bisa terjadi hari ini, itulah selling. Kemudian communal activation, bagaimana mengaktifkan komunitas-komunitas. Ya. Nah, kalau tadi saya sebut tentang hadis Nabi, tentang la Islam bila jamaah, tidak ada Islam tanpa komunitas, ya. Dan network Anda siapa? Ya, ya. Teman Anda siapa? Kalau ingin melihat agama seseorang, lihatlah siapa. Siapa sahabat dekatnya, kata Rasul. Jadi communal activation, ya. Jadi maka marketing, ya, ke depan ini, marketing sekarang dan sedang terjadi ini adalah marketing yang bergerak kepada komunitas, ya, komunal, ya. Tapi bukan berarti yang lain-lain nggak penting. Semua penting ini, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Diharapkan ini, ya. Kalau kita langsung lompat aja, brandingnya itu akan lahir orang-orang yang loyal kepada brandnya. Langsung marketing branding 4.0 ini, brand loyalitas brand. Ini loyal sekali kepada brand. Kenapa dia loyal kepada brandnya? Karena dari segi produk berkualitas, dari segi price kompetitif, ya, dari segi convenience nomor tiga ini mudah diperoleh, ya, ya, karena terbangun jalur-jalur yang besar, ya. Kalau saya lihat, ya, kita yang praktisi bisnis ini, saya melihat, pribadi melihat, ya, ini salah satu hikmah dari COVID-19 ini. Semua ini, ya, asal orang mau belajar hari ini bisa, ya, sehingga apa yang disebut sebagai the age of information atau the age of education, ya, zaman abad pembelajaran itu bisa terjadi, ya. Mau jadi entrepreneur mudah hari ini, the age of entrepreneur. Abad 21 ini dikenal sebagai dua hal, ya, dua sebutannya lain. The age of entrepreneur and the age of information of education. Ya, ya, balik lagi seperti ajaran Nabi, ya. Ya. Utlubul ilmah milal mahdi ilallah, ya. Long life education, tarbiyah badal hayat, pendidikan seumur hidup, ya. Jadi ini hal-hal yang jadi kita ini terus sehingga nanti, ya, akan lahir loyalitas brand, kemudian bahkan, ya, ya, seperti ada brand-brand tertentu, ya, yang kemudian orang loyal banget, yang diharapkan nanti akan muncul apa disebut sebagai brand advocate, ya, pembela-pembela brand kita, pembela-pembela brand Rabbani ini, ya. Dan ini memang harus dibangun secara bertahap, ya, tidak kemudian yang kita lompat langsung ke empat bersamaan paralel ini, ya.
paralel. Dia akan terbangun dengan secara paralel. Silakan Pak Januar. Sudah. Ya, Pak Andi, Masya Allah, hatur nuhun sharingnya. Ini kalau saya lihat Pak Andi, ini yang nonton banyak yang tertarik. Tadi traffic saya pantau itu sempat sampai di 100 di Zoom, di ya. YouTube sendiri itu bisa tadi sampai 700 tim kita ini. Jadi total hampir 900 atau hampir 1000, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin pahalanya. Pak Andi ini masih bersemangat, Pak ya. Banyak pahala kita, Pak, karena amin. Kita sharing yang dapat ilmu, makin dapat pahala kita. Betul. Nih, Pak Ani masih bersemangat, tapi Pak, jangan semuanya dikeluarkan hari ini, Pak. Kita jaga biar nanti yang lain masih banyak lagi yang mau gabung. Nah, untuk pembahasan sekarang nih, Pak, tadi Bapak membahas tentang komunal. Nah, di kita ya. Robani ada yang namanya Duta Pelajar Robani. Nah, alhamdulillah bagus, nih ada Zelika, salah satu duta pelajar Robani kita dari Bogor. Di Zoom beliau tanya, katanya, Pak Andi mohon izin bertanya, katanya, terkait tentang marketing, ekonomi, dan dakwah itu tidak terlepas dari peran manusia yang ada di dalamnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah digitalisasi ini mempengaruhi kualitas SDM yang mana dengan adanya teknologi itu satu sisi bisa memudahkan, tapi satu sisi lain terlalu mengenakan. Sebagai contoh, misalkan Zelika ini sebagai mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliahnya itu tidak optimal karena menggunakan Zoom. Sehingga dosen tidak tahu tuh mahasiswanya itu tidurkah atau tidak memperhatikankah. Sehingga kan itu akan mempengaruhi. Bagaimana pendapat Pak Andi terkait pengaruh digitalisasi ini terhadap kualitas SDM, Pak? Oke. Jadi karenanya tadi pada marketing 3.0 itu kita melihat manusia ini menurut Kotler the whole human, ya. Manusia seutuhnya, ya, bahasa ekonomi pembangunannya yang terdiri dari fisik, akal dan spiritual atau hati. Jadi itu yang pertama. Ini yang nggak boleh kemudian kita itu melompat, misalnya langsung 4.0, melupakan esensi ini. Karena yang terjadi, ya, dengan dunia makin connected itu, ya, akhirnya apa ya, good intention work, niat-niat baik itu bekerja, ya. Karenanya bagian terakhir kalau presentasi saya, slide saya ini, advertising comes good, memajukan hal-hal baik secara bersama-sama. Ya karena nanti, ya, disitulah tadi seperti yang saya sebut tadi, tantangan kita beda, ya. Tantangan milenial sekarang atau generasi Z sekarang tentu berbeda. Kalau dulu kami mau nulis paper, ya, wah harus datang ke banyak perpustakaan. Ya kalau saya dulu, ya datang ke beberapa perpustakaan, datang ke CS, perpustakaan CSIS, perpustakaan nasional, kita datang tentu nulis paper. Ya kalau sekarang kan tinggal buka-buka saja. Nah, apa rahasianya supaya anak-anak muda, anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita tetap juga punya kekuatan, ya. Dimanapun generasi X, ya, karena dibentuk, atau generasi Y karena dibentuk oleh lingkungan yang sulit, itu daya juangnya jadi besar. Apa rahasianya sekarang bagi teman-teman, ya, generasi milenial atau generasi Z, harus membuat target-target sendiri. Harus membuat prioritas-prioritas sendiri. Ada kata-kata bagus. Kalau Anda tidak membuat prioritas, orang lain akan membuat prioritas untuk Anda. Dan Anda akan jadi korban. Ya. Harus ada prioritasnya. Ya. Anda target apa? Sekarang belajar makin mudah. Ya. Pasti harus lebih tinggi targetnya dibandingkan orang tua Anda. Ilmu apa yang harus dikuasai? Kalau tadi saya berbicara tentang transformasi digital, dunia pendidikan, dunia bisnis sedang bergerak, di mana space constraint is not issue anymore. Ya. Hambatan ruangan bukan lagi jadi kendala. Kemudian time constraint is not issue anymore. Ya. Hambatan waktu bukan lagi issue.
dunia sedang bergerak ke sana. Akhirnya yang diperlukan adalah kemandirian. Satu, Anda harus punya target-target dalam kehidupan. Ya, kalau tadi saya cerita ya bagaimana Rasulullah SAW ya, baru puluhan orang yang masuk Islam di Mekah saat itu ya, berdakwanya kepada ketua masyarakat di Mekah saat itu, yaitu bahasa nama aslinya itu Amru bin Hisham, nama panggilan kita umat Islam Abu Jahal ya, karena ignorance, dia jahal itu artinya ignorance, menolak informasi, menutup diri terhadap informasi. Itu dakwah Rasulullah itu, karena beliau pemimpin eksekutif dan legislatif di Mekah saat itu, dakwah Rasulullah itu uridu antakulu kalimatan muhidat tatahrum al-puhus, menaklukkan Romawi dan Persia. Lihat, baru puluhan orang ya muslim saat itu, Rasulullah yakin bahwa Islam ini akan berkembang dahsyat ya, akan berkembang dahsyat. Dan hari ini Masya Allah ya, dan dakwahnya menaklukkan superpower barat, superpower timur, dan itu benar terjadi. Superpower barat ya, yaitu Romawi pertama kali kalah dalam peperangan dengan Islam itu di Yarmouk tahun 636 Masehi di bawah pimpinan Khalid bin Walid ya, bukan Rasul, tidak perlu ada Rasul. Kemudian dibukalah kota Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul itu tahun 1453 ya. Tadi kita cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya ada buku bagus ya, saya ingin rekomendasikan untuk teman-teman milenial, apa, Think Big ya, berpikir besar. Itu bagus itu buku itu. Baca aja ya. Jadi Anda buat target-target, itu yang pertama ya. Buat target-target yang sifat terukur. Yang kedua adalah ya, karena zaman ini sedang bergerak kepada komunitas, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang baik ya. Anda bergabung dengan komunitas Romban ini sudah bagus, sudah langkah yang bagus ya. Kalau saya di mana-mana GKJP ini, kami memperkenalkan apa yang disebut sebagai dakwah ekonomi ya. Bagaimana kemudian umat Islam hari ini yang ekonominya tertinggal ya, lewat entrepreneur, lewat UMKM dan bisnis bisa mengangkat ekonomi. Siapa lagi yang akan membantu kita umat Islam ini kalau bukan diri kita sendiri ya. Jadi yang kedua, yang ketiga, networking. Ini penting ini. Untuk teman-teman milenial dan generasi Z, Anda itu harus belajar bahasa Inggris ya. Alhamdulillah mudah belajar bahasa Inggris. Kalau kami dulu berat. Karena salah satu hal yang berat dalam kita belajar bahasa Inggris itu listening, mendengar. Ya, enggak bisa dipaksa itu, kalau grammar bisa kita geber lah. Latihan-latihan bisa-bisa. Tapi kalau listening itu lama untuk bisa ini menyesuaikan ke apa telinga kita. Ah, sekarang YouTube ada apa? Mudah. Segala sesuatu mudah hari ini. Tetapi dengan Anda membuat target-target tadi, ini saling terkait ini. Satu, buat target pribadi ya. Apa target pribadi ini? Kalau saya menyarankan karena ini komunitas Muslim Rabbani ya, tiga hal yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matan nasun qata'a amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafahu bi walidin salihin yad'u lahu." Idza matan nasu, apabila manusia itu wafat, in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali tiga hal. Min sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Artinya apa? Kekuatan ekonomi. Wa ilmin yuntafahu bi, ilmu yang bermanfaat, kekuatan ilmu. Wa walidin salihin yad'u lahu, generasi soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Generasi soleh itu hanya bisa lahir dari dakwah, baik dakwah di keluarga maupun dakwah pada umumnya. Tiga kekuatan ini. Kalau saya menyebut tiga kekuatan ini, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan dakwah, itu saya menyebutnya pribadi, saya menyebutnya tiga rukun tawazun, seimbang dalam hal ini. Ya. Nah, silakan buat target-target itu untuk yang Mbak tadi yang bertanya, ya, target ekonominya apa? Ya. Ya, Masya Allah ya, Rasulullah itu pedagang. Dan yang pertama kali menerima dakwah ini adalah pedagang, yaitu Khadijah Al-Kubra, the great Khadijah, ya. Khadijah yang agung. Ya. Jadi tiga hal tadi, target pribadi, dalam tiga hal ini, ekonomi, yang kedua ilmu, yang ketiga dakwah, kemudian yang kedua cari komunitas-komunitas yang baik. Yang ketiga adalah networking, perluas terus networking. Bahasa kitanya silaturahmi, ya, networking itu ya. Dan silaturahmi itu kata Rasulullah, menambah
menambah sehat dan menambah usia. Silakan Mas Danur. Amin. Hatur nuhun Pak Andi, terima kasih ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan nih Zelika yang bertanya. Mudah-mudahan ini Zelika juga sudah on the track Pak ya. Berada on di komunitas karena, duta pelajar Robani gitu. Iya, insya Allah kita ya bersama-sama untuk dakwah nanti kedepannya. Yang yes, saya coba simpulkan tadi, sebetulnya yang disebut digitalisasi sendiri ini seperti tools ya, alat gitu. Yeah. Alat itu ya bagaimana back to people itself as a user. Ya kan, bagaimana orang itu untuk melakukan alat. Kalau misalkan pisau dikasihkan ke koki, itu akan jadi makanan enak. Tapi kalau pisau dikasihkan ke orang yang punya intense, bad intense atau niat yang jahat, ya itu bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti digitalisasi ini sendiri Pak ya. Jadi ketika digitalisasi ini tadi kata Bapak ada tiga acuannya ke arah mana, yang itu akan ke positif, itu akan jadi feedback positif juga gitu Pak ya. Ya insya Allah itu tadi Zelika untuk jawaban dari Pak Andi. Nah kalau dilihat di samping saya ini sudah ada kursi kosong. Kursi kosong ini bisa nanti... satu lagi nggak slide? Satu aja. Slide. Oh, satu slide? Ya, terkait dengan passion ini. Oh, terkait dengan passion. Mungkin Pak, slide. Karena mengingat waktu, boleh satu slide lagi Pak? Oke. Okay. Di slide berapa Pak? Merek passion yang terkenal, Zara 96. 96? Mangga, ya. Operator di slide 96? Oke. Okay. Ini Pak, silakan. Belum terlihat. Ya, ini Zara. Ini saya cerita ini ya. Kalau di tadi saya belum enggak sempat saya buka slide-nya. Perusahaan-perusahaan besar di dunia itu rata-rata perusahaan teknologi. Ini Zara ini disruption. Masuk dia. Ya, masuk ini pemiliknya itu di slide 97. Silakan 97. Selanjutnya. Ah, ini nih, pemiliknya ini Amancio Ortega. Nah, ketika dunia ini dunia yang paling kaya itu Bill Gates, Zuckerberg, kemudian Larry Page, Google, kemudian orang-orang teknologi, ini ada brand fashion ya, Zara fashion ini masuk menjadi orang terkaya di dunia ya, dan ini beliau itu tahun 2015 mengalahkan Bill Gates ya. Jadi tadi di bagian-bagian awal dari slide kita, nanti suatu saat kalau misalnya ada diskusi lagi kita munculkan seperti apa perusahaan-perusahaan besar di dunia hari ini rata-rata didominasi oleh teknologi dan finance dan real estate. Tetapi ada satu yang kemudian masuk ya, Amancio Ortega. Kenapa khas Amancio Ortega ini? Karena setiap tahun Zara ini itu mengeluarkan 100 model, 10.000 model. Jadi 10.000 model baju ya dan lain-lain. Berarti 10.000 kan dasar ini dibagi 12. Berarti berapa itu? 10.900 ya. Ya, 900. 850. 850 style per bulan. Dibagi 30 hari per bulan. 800 begitu sekitar 30. Setiap hari ada 30 style yang dia keluarkan. Model baru. Apakah baju, apakah baju laki, baju perempuan dan sebagainya. Semualah apparel ya, apparel. Jadi ada orang-orang, ada merek yang besar seperti ini yang bisa jadi ya kita dorong ini Robani ini semakin besar ya. Karena ada misi dakwah di dalam dan itu cocok dengan marketing 3.0. Silakan Pak Jendor. On. Ya, hatur nuhun Pak Andi. Tadi penjelasannya mungkin yang terakhir itu apa ya? Klu-klu dikit, informasi-informasi bocoran sedikit. Kalau bahasa sekali itu spoiler untuk spoiler. Next nanti pertemuan berikutnya, Pak. Mudah-mudahan siap, yang siap. Lain belum puas, masih belum cukup puas sehingga nanti ketika kita adakan
bedah buku selanjutnya. Nah ini makin penasaran, makin ngajak lagi yang lain untuk gabung ya. Insyaallah. Nah tadi seperti yang saya janjikan bahwa di samping saya ada kursi kosong. Kursi kosong ini nanti akan ada mystery guest-nya. Clue-nya dari saya, beliaulah salah satu yang mendorong branding-branding Robani, atau ketika Robani memarketingkan produknya itu banyak ide-ide nyeleneh. Nah ini salah satu orang yang dibalik ide-ide promosi Robani yang unik-unik nih. Penasaran? Penasaran? Nah, ya, sebelum penasaran. Kita hadirkan, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum. Kapan waktu terbaik kita minum madu? Jawabannya adalah, yang pertama, saat perut kita kosong atau saat bangun tidur. Yang kedua, 30 menit sebelum makan. Yuk rutinkan minum madu, sebab madu baik untuk tubuh kita. Madu Kurani Food sudah tersedia di outlet Rabani seluruh Indonesia. Bikin smoothie kurma yuk, berikut bahan-bahannya. 10 buah kurma Kurani Food, susu cair, yogurt, madu Kurani Food, dan es batu secukupnya. Cara membuat. Siapkan kurma yang sudah dibuang bijinya, lalu blender kurma tersebut dengan dicampurkan yogurt, susu, dan madu. Tambahkan es batu secukupnya dan blender hingga halus. Minuman siap disajikan. Nutrisi di buah kurma banyak banget loh. Bagi tubuh, kurma merupakan buah yang gampang dicerna sehingga tidak mengganggu proses pencernaan. Cocok banget nih untuk dikonsumsi setelah seharian beraktivitas. Produk-produk Kurani Food sudah tersedia di store Rabani seluruh Indonesia. Ya, Rabaner semua. Kita lihat. Nih, saya seperti Kabilame. Nih. Ya inilah kalau bisa dilihat orang yang selama ini salah satunya memunculkan ide-ide aneh, nyeleneh, kreatif yang bikin orang-orang banyak melihat produk-produk Robani. Nah inilah, Pak Ni, ini saya perkenalkan di sini ada Pak Iwang, Pak Ridwanul Karim. Mangga Pak Iwang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Iwang. Salam kenal Pak Andi, ya, walaupun kita sudah chat-chatan ya sebelumnya ya. Itu, tapi insya Allah lah ketika pandemi semakin membaik kita bisa sharing, ketemu tatap muka langsung. Alhamdulillah acaranya lancar dan antusiasme audiennya juga cukup besar. Saya karena ini awalan memang saya tidak berharap sebanyak ini. Ternyata alhamdulillah antusiasmenya itu cukup luar biasa ketika kita berbagi ya. Iya, berbagi ilmu ini. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Pak Jan ke Pak Andi. Siap, mungkin siap, itu perkenalan saya ya. Ya. Jadi Pak Andi, Pak Ridwanul Karim ini atau di kita itu disebutnya Pak Iwang. Beliau sebagai Direktur Marketingnya Robani. Dan salah satu yang memfasilitasi kegiatan hari ini, timnya beliau. Dari pagi ini udah standby di sini, setting-setting semuanya, ini tim Pak Iwang. Gitu. Nah, agar sukses, terkait Iwang, dengan sukses, materi, mungkin dari Pak Iwang ada yang bisa di-sharingkan terkait apa yang sudah dilakukan Robani untuk menuju 3.0 to 5.0. Mangga Pak Iwang. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad, wa'alali Sayyidina Muhammad. Tadi terkait pemaparan dari Pak Andi itu cukup luar biasa sekali, ya, cukup detail. Dan memang ketika kita berbicara antara praktisi, kita memposisikan di sini praktisi Rabani karena memang yang menjalaninya lah. Ini kita menjalani di pasar itu seperti apa, perubahannya itu ke arah mana. Tadi dibahas detail juga oleh Pak Andi, yang mulai dari gimana sih progres perubahannya dari mulai zaman bisa disebutkan itu marketing 1.0 sampai 5.0 sekarang menuju ke sana, atau bahkan sudah memulai ya di
beberapa negara itu. Nah, dan memang ketika kita berbicara aplikasinya di lapangan, itu memang seperti itu, Bang. Kita nggak mau, apalagi sekarang terjadi disrupsi ketika adanya pandemi. Itu salah satu faktor yang mempercepat ini era marketing 5.0 ini. Karena kan kalau berbicara marketing 1.0, yaitu bisa disebut eranya tradisional, karena memang kita orientasinya itu lebih ke produk, ya, jadi lebih ke manufaktur. Jadi produk itu jadi segala-galanya lah istilahnya itu. Kita membuat, meng-create product oriented ini dan menentukan harga pun dari cost produksi, biaya dan lain-lain itu mulainya dari sana. Nah, dan itu berlangsung seperti tadi sempat Pak Andi juga singgung, ini ketika revolusi industri, ya, ketika mesin uap diciptakan, itu mulai ada istilah marketing 1.0, kemudian bergerak menuju ke 2.0, yang mana di sini mulai produsen itu berbicaranya itu lebih ke customer, memikirkan customer, karena mau nggak mau kebutuhan customer itu berbeda-beda. Dan ini juga yang terus Rabani itu menuju perbaikan itu, kita harus tetap terus bergerak karena zaman itu pasti berubah. Tadi kan ujung-ujungnya itu memang di era sekarang itu justru kekuatan berjamaah itu yang paling bisa atau menjadikan kita bisa survive, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Makanya salah satu strateginya juga kita membuat banyak komunitas, atau kita sebut di Lebanon itu communal brand, ya. Jadi komunitas-komunitas mulai dari anak, remaja, sampai ibu-ibunya. Bahkan kita punya majelis taklim juga yang memang di bawah Rabani ini. Ya, untuk remajanya tadi sempat kita singgung ada DPR, Duta Pelajar Rabani, yang memang tujuannya untuk mengarahkan, selain kita untuk membuat komunitas positif, mengarahkan energi-energi teman-teman milenial ini itu menjadi sesuatu kekuatan lah. Nah, tadi apalagi kan berbicara di Indonesia sendiri, berbicara pasar Indonesia yang notabene kita negara muslim atau negara Islam terbesar di dunia, itu sebuah kekuatan, sebuah pasar yang memang nggak bisa dipungkiri. Ini ketika semuanya berjamaah, roda perekonomian insya Allah bergerak di tangan-tangan orang soleh. Amin. Istilahnya amin, itu. Amin. Nah, itu marketing 2.0. Nah, bergerak ke 3.0, itu nggak jauh, ini lebih spesifikasi lagi, lebih spesifik lagi, ya. Jadi kebutuhan customer selain diperhatikan, juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kita tuh berada di mana, makanya kita ketika ke arah sana itu, kita punya prinsip ketika di era sebelum digitalisasi sekarang, ketika kita membuat outlet atau riset Rabani itu, justru goal awalnya itu gimana caranya agar Rabani ini bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kita arahnya ke sana dulu. Makanya kita sudah mulai itu, apa sih kebutuhan customer itu? Karena mau nggak mau, kalau kata Seth Godin atau siapa, mungkin mohon maaf kalau salah, ya. Karena nggak semua itu akan jadi customer kita, ya. Jadi kita harus tahu kita itu di mana atau berada atau memposisikannya di mana. Nah, masuk ke era 4.0 ini, nah ini mulai terjadi percepatannya itu, yaitu tadi di 2020. Bahkan target kita sebelumnya bahwa untuk menuju digitalisasi retail Rabani ini, memang kita ditarget 2023 tuh, mantap. Tapi ketika ada pandemi itu secara otomatis percepatan. Ya, percepatan harus dilakukan, ya. Eranya kalau saya menyebutnya, kan kalau di bukunya marketing 3.0 itu menyebutkan ada 5A kalau nggak salah, ya. Nah, kalau saya sendiri lebih ke perubahan dari AIDA ke AISAS, ya. Itu mirip-mirip sih sebetulnya, mungkin bisa jadi istilahnya yang jadi pegangan saya ketika mulai masuk ke marketing 4.0 ini, yaitu ketika berbicara attention, untuk menarik perhatian. Kalau di 5A itu, di awal itu gimana caranya orang itu agar awareness dulu terhadap produk kita. Nah, interest kan kalau di era AIDA itu berhenti di action. Nah, kalau di era AISAS itu
berhenti di search share. Justru share. Setelah dia action pembelian, dia pasti akan menyebarkan share. Seperti tadi dikatakan Pandi juga bahwa everybody is media sekarang itu. Semua orang adalah media. Yang tadi atau yang sebelumnya kita di era broadcast, sekarang di narrowcast. Ya, betul nggak? Kalau dulu terpusat tuh, ketika era-era konvensional, era-era marketing 3.0 itu, media-media besar, ya TV-TV konvensional lah kita sebutnya, itu sangat mendominasi, sehingga UKM-UKM atau brand kecil itu sangat susah bersaing. Kenapa? Karena ya media satu arah, kita dicekoki oleh, ketika kita pengen masuk ke sana, ya budget harus besar. Tapi era 4.0 ini, era menuju digital atau digitalisasi lah. Ya karena tadi belum ke sifatnya 5.0. Ya. Karena kenapa? Karena 5.0 itu sudah berbicara ya tadi teknologi untuk kemanusiaan. Ya, berbicaranya itu mau nggak mau peran manusia itu tetap, peran komunitas juga tetap. Tapi untuk percepatan itu makanya ada artificial intelligence, ya. Kan, internet of thing dan IoT ya. Dan lain-lain itu untuk sebetulnya mau nggak mau kita mau akan ke arah sana. Makanya tinggal kita seperti apa sih menyikapinya, karena kita istilahnya itu jangan selalu bangga dengan histori yang pernah kita capai. Ya. Ya, betul nggak? Bisa jadi histori-histori atau pengalaman atau kenangan-kenangan kesuksesan di masa lalu itu sudah tidak relevan lagi ketika diterapkan di saat ini. Jadi sangat luar biasa tadi, lebih terstruktur karena mungkin Pak Andi kan lebih ke dari akademisnya dapat, dari mungkin aplikatifnya juga seperti apa, lebih terstruktur. Saya tadi cuma menggambarkan, ini loh Rabani juga memang harus menuju ke arah sana. Karena mau nggak mau yang dulunya era manufaktur, sekarang eranya digital, eranya teknologi. Ya, di mana tadinya antara produk nyampe ke customer itu butuh berbulan-bulan, makanya itu yang dilakukan Zara itu dengan istilah fast fashion-nya. Dia bisa melakukan dalam sebulan itu bisa 1-2 atau 3 kali launching. Bahkan dia memposisikan ketika outlet satu, bahkan bukan berbicara negara ya, berbicara country, tapi berbicara satu outlet dengan outlet lain, dia bisa berbeda tuh stoknya. Kenapa? Karena tadi dengan teknologi ini mereka memaksimalkan untuk lebih dekat lagi terhadap customer. Karena mau nggak mau, ya tadi balik lagi, everybody is media. Dan insya Allah Rabani juga kita terus perbaikan, terus menuju ke sana. Apalagi kan kita kalau berbicara dari sisi Rukia sendiri, kita selain hanya jualan produk fashion, kita punya cita-cita tinggi, cita-cita luhur kita ingin mensibgo fashion dunia dengan fashion muslim atau peradaban Islam. Amin, amin, ya nah, itu yang akan amin. Jadi mungkin jadi penyemangat kita bersama ya, ketika kita berjamaah, insya Allah hasilnya akan maksimal. Mungkin itu aja Pak Jan ya. Siap, hatur nuhun Pak Iwang. Pak Andi, meskipun dari Pak Andi tadi ada statement bahwa dengan adanya digitalisasi ini itu memangkas jarak dan waktu. Betul. Tapi waktu ini bukan tanpa limit, Pak Andi. Mengingat waktu kita ini masih terbatasi, limit dengan sebentar lagi akan masuk waktu zuhur, Pak Andi. Mungkin untuk sesi pertama ini kita sharingkan sedikit biar yang lain pada penasaran sehingga ingin bergabung kembali nanti ketika kita sharingkan untuk sesi kedua. Mudah-mudahan dari Pak Andi sendiri masih semangat sehingga teman-teman lain yang men-sharingkan juga itu dapat bagian dari tadi menyebarkan ilmu, Pak. Menyebarkan informasi untuk kita bersama-sama belajar di sini, Pak Andi. Insya Allah, harus, Pak Jan. Ya. Harus. Ini, Pak Iwang juga masih ini semangat. Ini baru awalan ya, Pak Andi ya. Ini baru pembuka lah. Baru pembuka, Pak Andi. Insya Allah gitu. Apalagi cita-citanya Robban ini menandingi Zara ya. Amin. Tadi kalau saya lihat statementnya Pak Iwang sudah mempelajari sendiri polanya Zara itu seperti apa, Pak. Gitu. Paling untuk terakhir, terkait statement yeah. closing ini, Pak, dari Pak Andi. Mangga dipersilakan sebelum kita tutup acara ini, mangga dipersilakan closing statement-nya Pak Andi. Iya, satu sedikit aja saya ingin tadi saya minta ke Pak Tono untuk menampilkan pedoman waktu sholat di KJP. Pak Tono bisa dimunculkan nggak? Dan itu akan menjadi
closing statement saya. Halo Pak Tono. Ya sedang diusahakan Pak dari operatornya. Oke. Okay. Okay. Jadi okay. Sudah dapat filenya. Ya. Nah, mangga Pak Andi sudah okay. Ada. Sudah ada ya. Sebentar, baru okay. Ketemu filenya sedang okay. Akan di-sharingkan yeah. Oleh tim. Operator bisa di-sharingkan? Masih belum tersharing ke Pak Andi. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak Januar dari studio mana nih, di Margonda atau di Matra? Di Citarum Pak, di Bandung kita, oh, di kantor pusat, nah, Robani okay, di Citarum. Sip. Ya. Itu udah. Belum, can ke dia. Tinggal dimunculin, udah ada. Sok. Dah, ya. Silakan Pak Andi, sudah muncul. Jadi, ini juga apa closing statement saya, GKJP ini dawa ekonomi ya. Dawa ekonomi, kami apa spesialisasinya di sini di dawa ekonomi, ya dari rangkaian 1.0, ya 2.0, 3.0, kemudian 4.0, 5.0, ya 5.0 ini belum kita bahas ya, yang kita bahas nanti, walaupun sudah sepintas-sepintas kita bahas ya, akhirnya manusianya, ya. Dunia ini akan semakin baik kalau dakwah semakin maju, kalau ekonomi semakin maju, ya. Jadi dakwah inilah yang akan menanamkan kebaikan-kebaikan, ya. Dalam arti luas, apa yang saya sebut mengutip Kotler, ya, Profesor Philip Kotler, penulis buku Marketing 1.0 to 5.0 ini, addressing common good, ya. Memajukan kebaikan-kebaikan bersama. Jadi ini kami ya teman-teman di daerah ya yang barangkali pingin menyebarkan ini berdakwah dengan cara seperti Abu Ayyub Al-Ansori ya menyebarkan ilmu. Abu Ayyub Al-Ansori ini pernah mendengar satu hadis di Mesir sana hadis beliau berjalan kaki untuk mengejar hadis tersebut. Abu Ayyub Al-Ansori. Semangat kita menyebarkan ilmu-ilmu Islam karena hadis Rasulullah SAW itu punya kekuatan tersendiri untuk merubah manusia. Jadi silakan, tolong dibantu. Saya setiap hari memposting ini, ya pedoman waktu salat karena bagaimanapun salat adalah itu yang pertama kali dihisap di dalam kubur kita nanti, ya. Ya sementara Jakarta, Bandung dan Surabaya, ya. Tapi daerah-daerah lain yang ingin memiliki pedoman waktu sholat ini ya bisa kami buatkan dan kami setiap hari menyebarkan ini. Advancing common good through dakwah dan ekonomi. Ya Pak Januar itu. Terima kasih banyak Pak Andi sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini sedikit buat saya dan tim di Robani termasuk juga mungkin banyaknya ada di Pak Andi tabungan jariah dengan sharing ilmu ini. Untuk tabungan kita ke depan. Pak Andi sekali lagi terima kasih. Pak Iwang juga terima kasih. Teman-teman Robaners juga terima kasih banyak untuk menyediakan, meluangkan waktunya hadir. Dadah dulu biar kita capture. Masya Allah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Insya Allah nanti kita sharingkan kembali agenda berikutnya. Saya Janu dari Robani TV. Pamit undur diri, ditunggu agenda-agenda kita ke depannya. Jangan lupa di like, di subscribe untuk dapat nanti konten-konten terkait inspirasi-inspirasi langit lainnya. Dari saya, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, mari coba dengarkan istri dan anaknya jangan belanja sendiri.
sendirian. Antar bayar tunai belanja baju ke Rabani, dijamin simple praktis yang sopan sih multifungsi. Masuk sekolah pakai Rabani, belajar online pakai Rabani, nongki nongki pakai Rabani, sunmori pakai Rabani, mau nyuci pakai Rabani, mau ke pasar pakai Rabani, arisan ke mall pakai Rabani, ambil paket pakai Rabani. Rabani lagi, Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Kerja pakai Rabani, sholat ngaji pakai Rabani, mau golf pakai Rabani, ngopi ngopi pakai Rabani, kondangan pakai Rabani, biar matching sama istri, suami standby sayang bini, siap sedia sayang anak istri. Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai Rabani. Rabani lagi, Rabani lagi, siap sedia sepanjang hari. Simple praktis dan multifungsi, gak pakai lama pakai.